aspaku beton swastiastu semeton. Jadi kali ini tuh kita bakalan membuat layangan blolong 2 meter semeton. Saya bakalan spill dari proses pertama pembuatan semeton ya. Dari ngeraut bambu, seperti membuat kepesnya, tulang leg, bantang tengah, bangkiang, sampai proses penukuban, semua saya bakalan spill semeton ya. Dan lagi satu, untuk ukurannya saya bakalan cantumkan di deskripsi semeton. Tapi di sini saya juga isiin semeton ya. Nih dia. Nah, semeton. Jadi cetek blolong ini bukan yang pertama kali yang saya bikin semeton ya, tapi sebelum-sebelumnya saya juga sudah bikin cetek blolong yang sampai hingga ukurannya 5 meter, 2,5, 3 meter. Bukan hanya blolong aja sih yang saya bikin, cetek lawas juga ada, layang ubur-ubur ada juga semeton. Nah, jadi di sini saya tuh membuat semua layangan semeton. Pokoknya saya bakalan menghibur kalian semua semeton ya. Nah, jadi buat kalian yang mau request layangan apa, silakan di request di bawah semeton. Astungkara saya bisa membuatnya semeton. Oke, jangan lupa di like dan di subscribe dulu semeton ya, biar saya tambah semangat buat layangannya semeton. Nah, tanpa basa-basi lagi, kita bakalan mulai proses pembuatannya dari awal semeton ya. Dari awal saya meraut bambu hingga nukup hingga tes terbangnya juga semeton. Tapi kali ini tuh saya bakalan tes terbang seperti video sebelumnya semeton ya, menggunakan tangan satu semeton. Nah, buat kalian yang bingung gimana sih keseruannya, tetap saksikan semeton ya, jangan kemana-mana. Oke, okay? Aduh, goblok. Nah semeton, ini saya sedang meraut bambu untuk membuat bantang bohnya semeton ya. Ini bambunya sudah bagus atau sudah layak untuk dipakai semeton. Ini sudah kering sekali bambunya semeton ya. Ini kalau bambunya masih kasap begini, ini belum layak untuk dipakai semeton ya. Kita raut lagi semeton. Sampai bambunya itu benar-benar halus semeton ya. Nah, pasti kalian bertanya kenapa saya ngerautnya tuh seperti itu. Karena saya tuh ngerautnya tuh seperti ini biar dia tuh lebih lurus dia semeton ya. Kan ada tuh bambu yang bengkok-bengkok tuh, biar lebih lurus dia semaya, sama gini-gini buku-bukunya tuh lebih halus dia semeton. Nah, oke semeton, ini saya lagi buat bohnya semeton ya. Boh atau enggak tulang lengkungnya tuh semeton. Nah, ini saya pakai bambu santong semeton nih. Oh, wayah nih semeton, bambu santongnya. Ini yang pastinya ini bambunya tuh harus bulat semeton ya. Ini kayak gini semeton, ini semeton. Bulat dia semeton. Ini bambunya bulat. Nah, oke semeton, biar video lebih singkat semeton ya, saya selesaikan dulu rangkanya, habis itu saya spill rakit-rakitannya semeton. Oke semeton. Nah, ini dia rangkanya yang saya sudah rakit semeton ya. Ini sudah komplit, sudah diket-iket, sudah dilim G, ini tinggal ditukup saja semeton ya. Tuh, kalian bisa lihat semeton, untuk di bagian kerangka-kerangkanya ini saya ikat dengan rapi semeton ya. Untuk tali pengikatnya itu saya pakai tali kemong semeton. Tuh, kalian bisa lihat semeton ya. Karena saya pakai tali kemong tuh biar kelihatan lebih rapi dia semeton. Oh iya semeton, saya hampir lupa sama sikutnya semeton. Ini dia sikutnya semeton nih. Kalian bisa screenshot itu semeton ya. Itu ukurannya 2 meter untuk ini semeton. Saya mau prepare plastik dulu semeton ya. Ini saya sudah punya plastik hitam. Ini warnanya hitam ungu bakalan semeton. Nah, jangan lupa begonnya juga ya semeton ya. Dan ini alat untuk pemotong plastik saya semeton. Ini segini meteran semeton ya, yang saya patahin semeton. Saya untuk motong-motong itu semeton ya, potongannya itu lebih lurus semeton. Dan jadinya tuh kelihatan lebih rapi dia semeton ya. Ini saya pindahin dulu semeton ya, layangannya semeton ya, karena saya mau motong plastik dulu semeton. Kenapa saya pindahin ya, biar tempatnya luas, biar leluasa saya motong semeton. Nah, jadi tadi itu saya dibantuin sama ibu saya semeton ya. Nah, jadi setelah itu nempel, jadi kita tempel di bagian kepes ya semeton ya. Buat kalian yang atau kepes tuh di bagian kaki semeton. Kalau daerah sini tuh biasanya dibilang itu kepes semeton ya. Kepes sama juga sama kaki semeton. Nah, ini kita potong pakai penggaris semeton ya.
hasilnya tuh lebih lurus dia semeton. Tuh kalian bisa lihat semeton, lurus sama lebih kenceng dia kelihatannya semeton ya. Saat tempel tuh lebih rapi dia kelihatan semeton. Tuh kalian bisa lihat semeton, pasti potongannya lurus jadi dia semeton. Setelah saya nempel ini, saya bakalan nempel di bagian sisinya tuh semeton ya, atau di sipahnya tuh semeton. Kita bakalan tempel dengan warna ungu semeton. Nih dia pasti ungunya semeton ya. Nah ini BTW plastik saya nih kurang nih semeton. Dimana kalian dia semeton? Kayak saya punya deh lagi semeton, tapi lupa saya taruhnya di mana semeton. Coba kita cari dulu semeton ya, kita cari pelan-pelan semeton. Biar nggak kerasa krosok, kita cari pelan-pelan dulu ya, kita lihat-lihat dulu semetonnya. Tapi setahu saya di sini aja semeton. Nah oke semeton, saya sudah ketemu plastiknya semeton ya, nggak apa-apa disambung-sambung semeton, yang penting rapi ya semeton. Nah ini saya juga menggunakan metode meteran semeton ya, buat motong-motongnya semeton biar rapi dia. Nah setelah sisi kanan dan sisi kiri ya sudah ketempel, langsung kita tempel semeton ya. Nah setelah kita masang sisi warnanya ini, kita bakalan nempel di bagian krepet semeton. Oh ya, krepet itu di sini itu yang kayak kipir-kipir dulu semeton. Kalau di luar sana saya kurang tahu bahasanya semeton ya. Kalau di sini itu namanya krepet semeton. Kipir lo kayak yang kipir-kipir-kipir gitu deh semeton. Tapi di sini bahasanya itu dibilang krepet semeton ya. Nah jadi ini sudah jadi semeton ya, kita langsung aja masang krepet semeton. Nah ini dia, kita sudah mulai memasang krepet semeton. Nah jadi ini layangannya tuh sudah jadi semeton ya. Saya bakal langsung pasangin timbang semeton. Habis itu saya bakalan langsung tes terbang semeton ya. Untuk lokasi tes terbang saya tuh di tempat biasa semeton. Nah jadi sekarang saya tuh bakalan prepare dulu semeton ya. Saya bakalan nyiapin layangannya, saya bakalan pasang timbangnya dulu, habis itu langsung saya OTW ke lokasi sekarang semeton. Semeton kali ini saya sudah di lokasi semeton ya. Kita bakalan tes terbang semeton. Kita ikut dulu semeton. Tapi ini saya masukin tali ya kemarin semeton. Bentar. Nah ini kita ikut dulu di timbang semeton ya. Ini hampir sama besar tali ya semeton. Yang ini ukuran 500 kayaknya semeton. Yang hitam nih semeton ya. Jadi yang tali plastik ini ukuran 700. Nah ini layarnya. Kita bakalan tes terbang. Di sini ada layangan blolong satu semeton ya. Kita tes terbang di lokasi lomba. Nyolok dulu tuh. Shh. Oke, kita ikat dulu semeton. Kalau dia dapat angin gampang deh semeton. Goblok. Ble. Lah semeton lah. Baru 25. Kita nggak tahu nak, mungkin ya oke sebentar kita tunjuk lagi sebentar nah. Naik dia sebentar. Kayak lang satu nih sebentar. Tapi bahaya nih sebentar. Gua pakai lang satu naik nih sebentar. Kita ulur lagi lu sebentar. Hai, orang satu nih sebentar. Tunggu dulu. Woi, sudah suncap. Leh. Indah layangnya nah. Indah layangnya nih sebentar. Nunjuk layangan 2 meter. Kayak tangan satu leh. Tapi waktu ini saya, ih kerong. Wih, bangsat kerong.
Oke, sekarang kita ulur dulu sementara. Oh, udah ngelok nih sementara. Oh, part udah ada. Ah, itu yang punya layangan merah putih. Bungin nomor. Oh, mana nomor? Ya, dia nomor. Udah bikin nomor? Ah, belum. Besok. Belajar joki pakai hari Minggu. Belajar joki lu. Untuk anak-anak nih. Pan. Ah, halus-halus lu. Iya. Kita lihat layarnya sudah. Ini joki Aturiki. Iya. Sret. Iya, yeah, selamat. Buka batu tuh. Nah, ini lahnya sudah selamat di bawah. Kan sombong boleh? Kan sombong boleh? Nah, jadi itu ini lokasi lombanya sementara. Wih, awannya sementon. Keren sekali awannya nih sementon. Wih. Ini baru awan namanya sementon. Keren bentuknya sementara.